Satu mal lagi. Dan saya nak kongsikan slide. Okey. Sekejap ya. Dismiss. Okey. Jadi kita nak tengok contoh tiga. Kita nak sambung apa yang kita buat hari itu. Okey, yang ni lah kan. Jadinya kita ada hemisfera, kemudian kita ada dia punya persamaan dia. Tapi saya nak buat semula. Ataupun saya nak ambil saja yang ini. Sini. Contoh tiga. Okey, saya nak paste. Dan padam. Oops. Okay, jadi kita ada hemisfera lah, hemisfera. Kita tahu persamaan sfera kan, macam sebelum ni saya diterangkan kan, persamaan sfera macam ni lah. Ni persamaan sfera, bukan hemisfera. Okay, iaitu kita ada ABC, iaitu pusat, pusat kepada sfera tersebut lah. Tapi dalam kes ni kita nampak yang sfera ni pusatnya ABC adalah kosong, kosong, kosong. Bukan kosong. Maksudnya bukan kosong saja, tapi kosong, kosong, kosong. Maksudnya tiga dimensi lah koordinat dia. Okey. So dalam kes ni kita ada beginilah. Jadinya persamaan sfera kalau pada pusat ataupun pusat ataupun center, koordinatnya adalah kosong, kosong, kosong. Okey, oleh itu persamaan sfera adalah x kuasa 2, y kuasa 2, z kuasa 2. Sama dengan dalam kes ni a kuasa 2 lah. Tetapi kita ingat balik, z ni dia boleh jadi z, kita boleh tulis dia sebagai f x y. Jadinya kita boleh tulis mula kat sini, just kita update z tu dengan fxy lah, iaitu x kuasa 2, y kuasa 2 tambah fxy sama dengan a kuasa 2. Ataupun fxy adalah a kuasa 2, sorry, kita tinggal kuasa 2 kat sini. Kuasa 2 tolak. Tolak x kuasa 2, tolak y kuasa 2. Kemudian punca kuasa tambah tolak kan. Dia ada tambah dan tolak lah. Jadinya kalau sfera kita macam ni. Makanya dia putus-putus lah. Dan macam ni pun tak apa. Katalah ini dia punya satah xy. Dan ni z. Maka yang bahagian atas ni adalah bila z lebih besar daripada kosong. Maksudnya hemisfera yang belah atas ni adalah z lebih besar daripada kosong. Kalau yang warna hijau ni, belah bawah adalah z lebih kecil daripada kosong. Jadinya kalau kita ada macam ni, maksudnya kita akan ambil, maksud saya dalam gambar ni, maka kita akan ambil yang bahagian atas sahaja. Jadinya oleh itu persamaan, sorry, hemisfera yang mana z ni lebih besar daripada kosong ataupun sama, lebih besar atau sama dengan kosong, maksudnya pada satah xy pun dia ada juga, maka kita ada fxy, kita boleh tulis z kalau kita nak, sama dengan z, iaitu a kuasa 2 tolak x kuasa 2 tolak y kuasa 2. Okey, kemudian tapak dia kan, macam mana rantau R kita ni kita punya perpecahan namanya G, tetapi rantaunya kat sini namanya adalah R, region kot maksudnya. Okey, jadinya R adalah persilangan antara hemisfera ni dengan satah XY, iaitu satah tapak ni lah. Jadinya tapaknya adalah, kita boleh lukis balik. Oh sorry, ini memang hitam lah. Dia punya base dia kan, tapak dia adalah sorry, macam ni,
Oh, sorry, tak berbulat sangat kan. Ni. In fact, saya boleh gunakan shape dekat sini lah saya rasa. Dekat sini kan. Dia kena adjust sikit lah dia punya size dia. Dan gunakan ni pun boleh. Saya tak pernah guna sebelum ni. Sorry. Tak apalah, saya gunakan garis lurus ya. Okay. So, ada yang tu kena praktis lagi lah. Okay, lebih kurang eh. Yang ni X, yang ni Y. Tadinya jarinya adalah A, A, negatif A, negatif A. Jadi kalau saya kata dengan awak, kamikan ataupun cari isi padu. Kan? Cari isi padu bagi hemisfera ni, yang mana tapaknya, ataupun kita kata isi padu hemisfera G, yang mana tapaknya adalah R. Jadi soalan yang mungkin akan ditanya begitulah. Kan? Cari isi padu berpejal G, ataupun kita kata bukan berpejal lah. Pejabat pun betul juga kan, tapi dia ada nama khas kan, iaitu hemisfera G dengan kata tapak lah, tapak di R dengan ataupun menggunakan kamera ganda dua contohnya. Sebab apa saya nyatakan gambaran ganda dua? Sebab kita sebenarnya kalau kita tahu di hemisfera, kita boleh gunakan formula kan? Formula yang kita dah tahu kan? Iaitu kalau isi padu sfera kan? Berapa? Apa formula dia? Kan? Isi padu sfera adalah V sama dengan 4 per 3 pi R radius kan? Atau dalam kes ni A. A kuasa 3 kan? Ataupun kalau ni adalah sfera. So kalau isi padu hemisfera dalam ni namanya G, kita bagi dua je lah kan, iaitu 4 per 6 pi A kuasa 3 kan. Okay, jadinya kalau jadi katalah soalan, awak dapat soalan macam ni contohlah kan, jadinya awak buat kamera ganda dua tu, lepas tu jawapannya awak boleh check lah dengan formula yang dah memang semua orang tahu formula ni kan. Bukanlah semua orang, maksudnya kalau pelajar matematik ni memang tahu dah, sebab dah belajar daripada peringkat dekat sekolah lagi. Isi padu sfera adalah 4 per 3 pi A kuasa 3. Isi padu hemisfera, saya tulis G lah dalam konteks ni. 4 per 6 pi A kuasa 3. Jadi kalau kita guna kamera ganda 2 ke, atau in fact gunakan kamera ganda 3 untuk cari isi padu, kita mesti dapat jawapan yang sama. Okey, jadinya cara nak cari isi padu macam hari tu, saya dah tulis formula dia apa? Isi padu V adalah kamera ganda 2 terhadap rantau R. Kemudian fxy adalah ketinggian kat sini lah z ni. Ataupun z adalah fxy. Jadi fxy kat situ kemudian de. Oops, sorry, warna hitam lah. De. Okey. Jadi kat sini katalah sekarang ni kita tengah belajar koordinat kutub kan. Tapi katalah kita sebelum kita pergi koordinat kutub, sepatutnya kita boleh tulis kamera ni dalam bentuk koordinat biasa. Koordinat segi empat ataupun koordinat Cartesian. Macam mana? Jadinya sama macam sebelum ni lah. Jadi saya nak ambil semua ni. Ya, ni dalam bentuk umum lah, dalam bentuk umum. Kalau dalam koordinat koordinat sfera, koordinat Cartesian. Ini Cartesian ni seperti Cartesian kan, tapi kalau bahasa Melayu tak silap saya dia buang I tu, dia Cartesian. Alamak, dekat sini pula. Okey, jadi kalau kita belajar yang nak Cartesian macam mana? Macam ni lah, ni gambar dia.
Okey, kita ambil kita punya buat laju jalur kita. Kita bermula daripada yang hujung sini. Eh, makin lama dia makin panjang. Kan, yang belah atas lah. Oh, sorry. Makin panjang lah kan. Yang belah atas makin tinggi, yang belah bawah makin rendah. Eh. Gini. Sampai habis. Eh, jadi maksudnya kita gerakkan pada arah X. Eh, pada arah X positif kan. Maksudnya menghala ke, sorry, kalau awak belah sini lah kan. Eh, sebab kamera kita berbeza kan. Okey, jadinya ke arah X positif. Okey, jadinya awak akan kamikan dia V sama dengan ke arah X. Maksudnya sini X. Eh, sini mesti Y. Kemudian F XY. DY DX. Kan? Okey, jadinya kita akan isi dia lah. Okey, sekarang ni X daripada negatif A sampai A. Y pula daripada berapa? Saya nak tanya. Apa Y kat sini? Saya nak tanya. Ainul Syafiqah, Y kat sini saya nak tak apa? Bawah ni. Dalam kes ni. Ada tak Ainul Syafiqah? Tahu tak Ainul Syafiqah? Oh, sorry. Syafiqah tak ada. Kalau tak ada, saya boleh ni. Ha, boleh remove from meeting eh, ni Syafiqah ni. Kalau tak ada. Ada tak ni Syafiqah? Negatif, ha, ada kan? Negatif set kuasa 2, tolak X kuasa 2, tolak Y kuasa 2. Tak ada mikrofon ke? Bisa dekat. Okay, negatif set kuasa 2, tolak X kuasa 2, tolak Y kuasa 2. Ya ke? Eh, jadinya saya tulis balik apa yang ditulis. Sebab ada Y kan? Y sama dengan negatif set kuasa 2, tolak X kuasa 2, tolak Y kuasa 2. Negatif set kuasa 2. Oh, set kuasa 2. Okey, faham. Maksudnya okay. Tolak X kuasa 2, tolak Y kuasa 2. Ni ke? Salah ni. Tak apa. Okey. Esok awak cuba kan. Okey, saya nak tanya seorang lagi. Siti Mariam. Apa jawapannya? Boleh tulis kalau nak. Kalau cakap lagi senang kot. Tapi kalau tak ada mikrofon tak apa, tak ada masalah. Kalau E negatif E. Sorry, apa? Negatif E sehingga E. Negatif A hingga A. Yang lain ada? Ada siapa nak bantu? Eh? Kan kita dah belajar dah hari tu. Kan? Macam mana kan? Bila kita gerakkan dia ke arah X, kita tengok batas atas ni atau batas yang lebih besar ni sentiasa berubah. Tetapi dia berada pada satu lengkung. Eh? Maksudnya lengkung ni lah, iaitu sempadan atas bagi bulatan. Ha, jadi kita kena cari lengkung tu apa. Ha, kita tahu ni, kalau tak boleh buat yang ni, boleh kata final exam ni macam awak tak boleh buat semuanya. Kan? Ataupun most of soalan awak tak boleh buat lah. Sebab yang ni penting eh, untuk kena pasti batas ni. Eh? Sebabnya kamera ganda 2 guna, kamera ganda 3 pun guna. Kan? Pertukaran pemboleh ubah pun akan guna. Eh? Itu batas atas, kan? Dia akan berubah. Kena cari persamaan dia apa. Kemudian batas bawah pula, dia berubah-ubah. Tetapi dia
jatuh ataupun berada pada lengkung ni. Apakah lengkung tersebut? Jadi kita kena tulis lengkung tu dalam sebutan, dalam kepala rumusnya Y, maksudnya dalam sebutan X. Apa dia lengkung tu? Jadi ini salah lah. Salah. Yang ni pun salah. Saya tak nak padam yang ni. Saya nak tunjukkan kenapa dia salah. Ada? Siapa yang boleh bantu? Orang lagi? Sabrina? Negatif set A kuasa 2 tolak X kuasa 2. Sekali lagi? Negatif set A kuasa 2 tolak X kuasa 2 yang batas bawah. Atas set A kuasa 2 tolak X kuasa 2. Okey. Okey, ni betul. Terima kasih. Ni betul. Kenapa saya cakap betul? Sebab ni kan, macam saya cakap tadi, bila awak nak tentukan batas, bila awak gerakkan ni, tak logiklah awak nak letak macam ni. Kalau macam ni, minta maaf saya gunakan contoh ni, bukan saya nak kata, yelah, kita belajar kan, salah pun tak apa. Okey, kalau saya tulis macam yang tadi, macam kawan awak, siapa tadi, jawab tadi kan, maksudnya dia akan jadi macam ni. X sama dengan negatif A, A, Y sama dengan negatif A, A. Kalau saya buat macam ni, maksudnya y dy dx. Maksudnya apa? Maksudnya batas tersebut adalah, ataupun rantau A tu adalah segi empat. Kalau saya buat macam ni. Dia seolah-olah macam ni lah, segi empat. Segi empat sama, negatif A sampai A. Sekejap ya. Sorry. Kalau tulis. Kalau dia macam ni, negatif A, yang ni A, yang ni negatif A, yang ni A. Kemudian saya ambil jalur saya. Saya gerakkan ke arah kanan. And jadi saya gerakkannya ke arah X positif daripada negatif A sampai A. Jadi saya dapat yang ni. Okay, ni gitulah. Sama macam bulatan. Tetapi kalau kita tengok yang dalam ni, yang Y ni. Kalau negatif A sampai A bermaksud jalur saya panjangnya tak berubah. Sentiasa panjangnya daripada Y sama dengan negatif A sampai A. Kan? Betul ke? Kita tengok eh. Untuk jalur yang pertama kat sini, panjangnya adalah Y sama dengan negatif A. Batas bawah. Batas atas dia pun sama juga. Iaitu Y sama dengan A. Dan yang kedua, batas bawah adalah Y sama dengan negatif A. Yang ini Y, yang ini X. Batas atas adalah Y sama dengan A. Y sama dengan negatif A, Y sama dengan A. Sampai kat sini, yang ujung ni, batas bawah adalah Y sama dengan negatif A. Jadi batas atas adalah Y sama dengan A. Jadinya, kalau awak tulis macam ni, ini bermaksud awak punya batas adalah, ataupun awak punya R adalah suatu segi empat. Tetapi ini tak betul lah. Sebabnya, rantau awak bukan segi empat tetapi bulatan. Bulatan. Kita tengok batas atas katalah yang di sini. Batas atas adalah di sini. Batas bawah di sini. Batas atas di sini. Batas bawah di sini. Jadi setiap batas atas akan berada dalam satu lengkung yang sama. Batas bawah satu lengkung yang sama. Apa lengkung ni? Lengkung tu adalah, lengkung ni adalah persamaan bulatan. Iaitu X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan A kuasa 2. Ini adalah persamaan bulatan. Okey, tetapi bulatan ni dia ada nilai Y positif, ada nilai Y negatif. Kan? Kenapa saya cakap itu? Sebab daripada gambar ni lah. Yang mana melebihi garis ni, ni adalah nilai Y lebih besar daripada kosong. Yang mana berada di bawah, contohnya kat sini ke, kat sini ke, dia adalah Y lebih kecil daripada kosong. Yang mana yang di tengah-tengah, contohnya di sini dengan di sini, dia adalah Y sama dengan kosong. Jadi ni ada Y positif, ada Y negatif. Kan? Jadi cuba kita manipulate. Kita dapat gini. Jadi yang kita selesaikan lagi, kita dapat Y sama dengan tambah tolak A kuasa 2 tolak X kuasa 2. Jadi ada dua pilihan. Mana satu kita nak? Kan? Kita ikutlah ini. Yang untuk yang belah atas adalah ini adalah belah atas kan?
ni adalah y sama dengan e kuasa 2 tolak x kuasa 2. Square root ataupun set. Eh, yang belah bawah saya gunakan warna apa ya? Warna kuning. Sorry. Ini belah bawah ni. Dia adalah y sama dengan tak nampak lah. Negatif e kuasa 2 tolak e kuasa 2. Sorry. Tak boleh lah warna kuning. Susah lah nak tengok. Guna warna, warna purple. Yang ni adalah y sama dengan negatif e kuasa 2 tolak x kuasa 2. Kenapa saya, kenapa bukan yang atas positif? Sorry, kenapa bukan yang atas ni negatif, bawahnya positif? Tak boleh. Sebab tengok nilai ni lah. Kan kita tahu kan, belah atas mesti positif kan? Sorry. Pembahagian paksi di sendiri kan, y ni belah atas ni positif. Selepas daripada kosong, dia mestilah negatif. Kan? Okay? Jadinya kita ikut juga situ. Okey, jadinya macam mana kan? Jadinya kita tengok titik kita kat sini. Yang belah atas ni jatuh pada lengkung y sama dengan set a kuasa 2 tolak x kuasa 2. Jadi kita ambil ni, kita tulis dekat sini. Ni apa yang Sabrina jawab tadi kan? Kemudian yang batas bawah sentiasa jatuh pada lengkung yang ni, warna purple ni, iaitu y sama dengan negatif a kuasa 2 tolak x kuasa 2. Okey. Kemudian fxy. Fxy apa? Fxy adalah mana tadi? Yang ni. A kuasa 2 tolak x kuasa 2 tolak y kuasa 2. Square root a kuasa 2 tolak x kuasa 2 tolak y kuasa 2 dy dx. Okey. Kemudian selesaikan. Tapi susahlah nak selesaikan ni. Mungkin boleh. Sekejap kita tengok nota. Ni lah kan. Apa saya darab dengan dua? Tak perlu kot dua rasanya. Tak perlu dua pun sepatutnya. Okey. Tak apa. Jadinya kita boleh cuba selesaikan kan. Sebab saya tanya kat sini, adakah ini mudah diselesaikan? Tapi tak apa, dia untuk pelajaran kita je lah yang kita nak selesaikan. Kita nak dapatkan dia punya batas kan. Ini pun selalunya kalau saya tanya soalan, selalunya batas ni satu markah. Sekejap ya. Selalunya batas ni pun ni dah satu markah. Yang ni satu markah. Susunan ni pun satu markah. Lebih kurang macam itulah. Tapi tengok kesusahan soalan tu juga. Kan ada kalanya nak cari batas ni pun dah payah dah. Kan jadi saya bagi batas X satu markah, batas Y satu markah. Macam itulah. Tengok keadaan juga. Okey, jadi sekarang kita nak guna kaedah lain, iaitu kaedah kaedah koordinat kutub. Di sana. Ini tadi kaedah koordinat Cartesian. So, kalau koordinat kutub okey, saya nak letak di sini. Okey. Jadinya kita nak kamikan ya. Kita buat kalau kita ikut formula tadi, yang ni. Saya nak ambil ni. Oh, sorry. Saya nak ambil semua ni tadi. Okey. Kemudian kita nak terangkan rantau ni. Macam mana? So kita tengok kat sini. Rantau kita. Kita lukis jalur. Sama juga macam kes Cartesian. Tapi jalur kita adalah jalur daripada sini sampai sini. Seolah-olah dia ada hinge. Dia ada hinge dekat tengah-tengah ni. Jadinya kita akan pusingkan dia.
kan, macam ni lah kan, kita letak kat sini siku kita ni kan, macam tu kan, so kita gerakkan dia macam ni, macam projector, eh bukan projector, apa tu yang kita buat bulatan tu kan, gunakan geometri punya set tu kan, masukkan pensel, tengah-tengah tu kita tak gerakkan dia. Dia sama macam ni lah, tengah-tengah ni kita fix, kita tak ubah dia, dia kekal, kan? Jadi kita akan pegang ni hujung ni, so saya nak cakap kan, sebab dalam kamera kan, kalau dalam kelas mungkin kita boleh tunjuk kan, jadi macam ni, kita akan gerakkan dia lawan arah jam. Jadinya kita punya jalur ni, dia akan jadi macam ni lah. Hujungnya, hujung yang satu ni dia kekal, dia tak berubah. Okey, jadinya sepanjang jadi, sorry, jadinya kat sini kita gerakkan kita punya kita kata kita punya sudut tu bermula daripada sini, bermula daripada theta sama dengan kosong, gerakkan dia sampai theta sama dengan habis ni, iaitu theta sama dengan 2 pi. Jadi kita tulis V sama dengan theta daripada kosong sampai 2 pi. Kemudian sepanjang kita gerakkan jalur kita ni, dia ada batas, batas kiri atau batas kanan ataupun batas yang lebih kecil dengan batas yang yang besar kan. Jadi batas yang kecil ataupun batas yang minimum dekat sini. Untuk yang ni. Batas yang besar kat sini. Atau batas kanan. Kemudian untuk yang ni sama juga, batas yang lebih kecil kat sini, batas yang lebih besar dekat sini. Iaitu batas kecil ni sentiasa tak berubah. Dia berada dekat asalan ataupun dekat pole. Kan? Sama juga kat sini. Kemudian batas yang lebih besar di sini. Batas lebih kecil kat sini, besar kat sini. Sama je. Kan? Jadi kat sini, sampai habis, batas yang bila saya kata batas yang lebih kecil di besar ni, ini bermaksud batas untuk R, radius. Ataupun jari yang diukur dari pole. Daripada pole, diukur dari situ. Okey, jadi kat sini, kita ada R. Jadi batas yang lebih kecil apa? Batas yang lebih besar apa? Kan? Jadinya R adalah jejari. Jadi untuk batas yang kecil iaitu sentiasa di tengah-tengah, jejarinya adalah kosong. Kita tak letak koordinat dalam kes ni kan? Sebab kalau yang atas ni kita kena guna koordinat sebagai contoh. Tetapi kat sini kita kena ukur, untuk R ni kena ukur jarak dia. Sebab R ni adalah radius lah, jarak daripada pusat. Okey, kemudian untuk sempadan yang luar ni ataupun batas yang lebih atas ni, kesemuanya berubah. Tetapi maksudnya bila nombor dia dekat sini, kena dekat sini, dekat sini kan. Walaupun dia berubah-ubah koordinatnya kan, koordinat XY-nya, tetapi dari segi radiusnya ataupun jarinya, dia sentiasa malah, iaitu R sama dengan E. Kan? Jadi kita tulis E. Kemudian FXY. FXY ni apa? FXY? FXY adalah E kuasa 2 tolak X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Kita faktorkan. Kemudian kita tahu X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 adalah R kuasa 2. Jadinya kat sini, kita gunakan lah. Kemudian DA. Allah, dia padam pula. Okey. Sekejap ya. Oh, dia padam pula. Sekejap ya. Hopefully dia sempat save. Ah, oh, tak sempat. Okey, tak apa. Kita tunggu je. Kat sini, A kuasa 2 tolak R kuasa 2. Kemudian DA. Kalau Cartesian, DA bermaksud DX DY. Kalau kau ingat kutub, DA bermaksud R DR D theta. Ataupun R D theta
dr, tapi kita kena padankan dengan dengan kita punya batas ni. Kalau ni theta di luar, maksudnya theta kena di luar, jadi ni tak boleh guna. Eh, jadi, macam tu je. Jadi kat sini dia lebih mudah selesaikan. Eh, sepatutnya sebab antaranya kita boleh tengok nanti integral ni kita boleh mudahkan dia. Kemudian kita tengok kat sini. Eh, kita punya batas kita semuanya adalah nombor, bukan fungsi. Yang ni fungsi kan? Eh, fungsi, ini fungsi, ni nombor. Tapi dalam kes ni, kesemua empat nilai ni adalah nombor. Eh? Ada masalah dekat sini? Sekejap saya fikir. Okey, tak apa, tak apa. Kemudian, tengok. Awak tengok sini lah. Saya nak selesaikan dia. Okey, tadi saya nak tunjukkan juga. Untuk kes ni, macam kita nak selesaikan. Okey, kita nampak A kuasa 2 tolak R kuasa 2 kan. Kita boleh tengok, contohnya kita buat boleh buat penggantian. Saya jarang buat penggantian sebab saya boleh recognize dia punya bentuk dia. Tapi saya nak gunakan dokumen, sorry, yang hari tu. Yang ni, kalau tengok, ni saya dah letak dekat dekat folio lah kan. Boleh, saya rasa boleh kot. Sekejap, saya tengok sekejap. A kuasa 2 tolak R kuasa 2. Tak ada pula. Yang ni kan, sama tak? Oh. Sekejap je. Ni satu per. Kat sini, kemudian digunakan, apa digunakan sine atau cos. Kita boleh cuba. Okey, tapi saya nak gunakan cara kita recognize function. Kalau kat sini, kita ada yang ni, kemudian kita ada R. Jadi saya nak alihkan sikit, saya punya R ni. Theta sama kosong. 2 pi, saya tulis mula je, R tanam kosong, A. Saya nak tulis R dekat sini supaya kita tak tertinggal. Sebab selalu juga pelajar dan efek saya pun kadang-kadang tertinggal. R tu di sini, kita alihkan. Okay, jadi kat sini kita nampak ada punca kuasa. Jadi saya nak tulis mula. Okay, jadinya kita tahu yang ni adalah A kuasa 2 tolak R kuasa 2 kuasa setengah. Mungkin dia datang daripada kameran sebelumnya, iaitu kalau kita tengok let's say kita ada D D theta A kuasa 2 tolak R kuasa 2 3 per 2 kan, sebab ni setengah. Kalau tambah 1 jadi 3 per 2. Cuba kita bezakan. Kita bezakan di luar dulu, kita dapat 3 per 2 A kuasa 2 tolak R kuasa 2 kuasa 3 per 2 tolak 1 dapat 1 per 2. Ni kita bezakan di luar. Then, di luar ni lah. Kemudian kita dah sudah kita bezakan di dalam pula. Di dalam ni semua ni. Jadinya bezakan di dalam A kuasa 2 bezakan terhadap theta tak ada apa-apa. Sebab bukan bezakan terhadap theta, bezakan terhadap R. A kuasa 2 bezakan tak ada R, tak ada apa-apa sebab A adalah pemalar. Pemalar bezakan dengan R dapat kosong. Itu tolak. Kemudian R kuasa 2 bezakan tak ada R. Kita dapat 2R. Okey, ada kita simplify. 3 per 2, A kuasa 2, R kuasa 2, setengah, negatif 2R. Kemudian kita potong dia. Sini. Sini. Kita dapat negatif 3R A kuasa 2 R kuasa 2 setengah. Okey, jadi kita nampak bentuknya sama macam ni. Ataupun kalau saya nak tulis semula, boleh je saya buat negatif 3R punca kuasa
A kuasa 2 tolak R kuasa 2. Eh, bentuknya sama macam ni. Kan jadinya saya nak tulis penuh. Jadi, salin balik di atas tu. Okey, macam ni. Kan, jadi kalau saya kamikan, dua-dua belah terhadap DR. Ini secara kasar kita tulis macam tu lah. DR, okay. Kita beza. Kita beza, kita kami, so dia terhapus. Jadi kita dapat balik yang ni lah, iaitu A kuasa 2 tolak R kuasa 2 3 per 2 sama dengan kameran. Negatif 3R A kuasa 2, R kuasa 2, DR. Kita nak kameran adalah R punca kuasa A kuasa 2 tolak R kuasa 2. Jadi kita nak yang ni, kita boleh alihkan. Kita boleh alihkan sebab negatif 3 ni adalah pemalar. So kita letak kat sini. Kita bawa sebelah. Jadi yang tinggal R. R tak boleh alihkan. R tak boleh buat macam ni. Kan? Tinggal R je, tak boleh. Sebabnya R adalah apa yang kita nak kamikan. Dia bukan pemalang, jadi kita tak boleh nak alihkan dia. Okey, jadi R kena kekal. Dan kebetulan bentuk ni sama macam yang ni. Jadi kita boleh guna terus. Kita boleh guna terus. Kita nak ambil kat sini. Sorry. Jadi kat sini, saya nak salin balik yang kat luar ni. Kosong, 2 pi. Jadi saya nak kamikan R A kuasa 2 tolak R kuasa 2 square root ataupun set DR. Jadi saya boleh buat macam ni sepatutnya. Kan? Dia nak bagi tahu tertib kameran tu macam mana kan. Okey, jadi yang ni adalah kamikan semua ni. Kita dapat yang ni. Jadi saya ambil semua. Ketiga, A kuasa 2, R kuasa 2, 3 per 2. Tetapi dekat sini, kita ada batas. Dekat sini tak ada batas, kan? Bila ada batas, kalau jadinya kalau tak ada batas, kita dapat macam ni. Tapi kalau ada batas, sorry, macam ni, hasilnya kita kena evaluate nilainya, iaitu R sama dengan kosong, R sama dengan A. Kemudian digital. Jadi ini awak akan gantikan dalam R. Jadi saya tunjukkan kat sini. Theta sama kosong, 2 pi. Kemudian saya nak keluarkan, saya nak keluarkan negatif 1 per 3. Okay. Saya nak keluarkan yang pemalar ni biasanya saya akan keluarkan. Tapi kena hati-hati bila keluarkan kita tengok. Eksponen ni untuk ini kan, bukan untuk negatif 1 per 3. So, kita boleh keluarkan terus. Okey, kemudian kita nak evaluate. A kuasa 2 tolak yang ni A kan? A kuasa 2 tolak A kuasa 2 3 per 2 tolak A kuasa 2 tolak R iaitu kosong. Kosong kuasa 2. Kuasa 3 per 2 di kita. So negatif 1 per 3 kita sama kosong 2 pi. A kuasa 2 tolak A kuasa 2 dapat kosong. Tolak. A kuasa 2 tolak kosong kita dapat A kuasa 2 3 per 2 di kita. Kemudian saya sulit balik. Sorry, saya tulis balik. 2 pi. Jadi kat sini kita ada 2. 2 kita boleh potong. Yang tinggal adalah negatif A per 3. So A adalah pemalar. Kan kita boleh keluarkan. Jadinya A kuasa 3 per 3. Kan negatif habis. Tinggal pi kosong
5, 4, 1. Kan? So, kami kan yang kat sini, A kuasa 2 per 3, kami kan kita dapat pi, sorry, theta, kan? 1, kami kan tak ada theta, dapat theta, evaluate nilainya. So, kita akan dapat 2 pi per 3 A kuasa 3. Itu sama dengan nilai ni lah yang kita daripada formula ni. Iaitu 2 per 3 pi A kuasa 3. Okey? Sama je macam tu. Sekejap sekarang pukul apa? 10.40. Okey. Itu soalan yang senang lah. Kan, bulatan senang. Sebab apa? Sebab dia punya dia punya macam saya cakap tadi lah, rantaunya atau sorry batasnya adalah semuanya batas nombor nyata lah kan, nombor kan. Kalau kita gunakan koordinat kutub, tapi kalau kita gunakan koordinat Cartesian dia jadi panjang lah, susah. Kan, saya pun tengok pun macam malas nak buat kan. Okey, itu. Okey, kemudian tu contohlah. Untuk cari isi padu bagi suatu hemisfera. Untuk isi padu bagi hemisfera. Okey, katalah saya bagi awak soalan. Kita ambil yang ni. Contoh. Oh, sorry. Di pada malik. Okay. Contoh ke? Okay. Katalah saya bagi awak soalan yang lebih kurang sama. Eh, kenapa dia? Tak apa. Okey. Okey, saya nak padam. Kenapa? Baik, padam semua kan? Apa? Saya nak kekalkan dia frame dia. Sekarang kita ada hemisfera, tetapi hemisferanya di bawah ni. Hemisferanya di bawah ni, semua ni. Kan? Jadi saya panggil hemisfera saya ni sebagai pejal G. Dan juga persilangan antara hemisfera ni ataupun tapak bagi hemisfera ni, tapak belah atas lah, adalah R. Jadi jarinya sama juga. E, sorry, ini Z, ini Y, ini adalah X, jadi E, E, ini negatif E, ini negatif E, kemudian yang bawah ni pun negatif E. Okey, jadi saya nak minta awak dalam masa sekarang ni 10.44 sampai 10.55, dalam 10 minit, awak cuba tulis, tulis V, kan, yang ni lah, R, kemudian fxy, da, iaitu dalam koordinat Cartesian dan koordinat kutub. Kan? Tulis kamera tu saja. Kan? Tak perlu selesaikan. Tapi kalau boleh selesaikan lagi bagus. Ini saya nak awak tulis dalam bentuk yang ni dan juga dalam bentuk dalam bentuk Cartesian dan juga koordinat kutub. Saya boleh extract just kalau awak nak refer, sementara awak nak cuba buat tu kan, saya extract dulu. Sekejap je.
Plus kuliah 2. Oke, kenapa? Oke, sekejap. Tak keluar pula. Kat sini. Okay, saya boleh hantar dia punya file dia. Hopefully boleh hantar kat sini. Okay, awak cuba tengok ni. Okay. Tunggu dia download dulu. Sorry, tunggu dia upload dulu. Okay dah. Okay, awak download ni. Kemudian awak cuba buat yang ni. Eh. Saya tak suruh, saya tak minta awak selesaikan pun. Awak cuma perlu tulis kameranya. Tulis kameran untuk mendapatkan isi padu. Okay. Iaitu ni umumlah, ni bentuk umum yang kita nak dalam koordinat Cartesian dan kutub. Eh, boleh rujuk pada file saya dekat sini. Eh, saya bagi masa sampai inilah, sampai 10.47 sekarang. Saya bagi masa sampai pukul 11. Eh, so dalam 13 minit. Okey. So time tu boleh nak take file sekejap ke? Boleh lah. Eh, bukan take file lah. Mungkin tak cukup pun take file sebab nak buat ni sekali. Okey, pukul 11 kita akan resume. Eh. Ataupun saya bagi masa sampai 11.5 minit ikut jam saya. Eh, so awak buat dan awak take 5 sekali. Okay, ada pandai awak lah kan. Ada dalam 20 minit ni. Awak arrange masa sendirilah untuk buat dan take 5. Okay. So, saya kekalkan display kat sini. Okay. Masih.
Okey. Sorry. Sama mati. Ada yang dah siap? Boleh share? Zati Nisa? Adriani? Boleh share? Ambil gambar ke? Print screen ke? Mana-mana boleh? Sekejap tu kan sepatutnya. Dua ada biar, dapat tak? Dua ada biar. Ini lagi doktor. Nurul Anis, dapat tak? Belum. Nurul Syahidah, panggil seorang lah. Ada tak Nurul Syahidah? Masih tengah buat. Okay. Sabina? Dah siap. Saya dah hantar. Okey, kita tengok. Siti Mariam? Sekejap, nak tangkap gambar. Okey. Ainul Syafiqah? Okay. Kena tahu buat ni. Kalau tidak, nanti awak tak boleh buat yang lain nanti. Tuan Simin? Dia buat tak? Nur Adriani? Okay, dia lebih kurang macam yang tadi lah. Lebih kurang macam yang tadi. Okay. Okey, sebelum kita tengok jawapan kawan-kawan tu, yang dah muat naik ni kan. Okay, terima kasih muat naik Sabrina Kirani. Okey, kita bincang terus. Jadinya kat sini kita ada kita kata permukaan lah atau pekerja yang sama lebih kurang yang serupa lah kita kata. Tetapi dia ni nilainya negatif. Kenapa? Maksudnya nilainya pada paksi Z ni negatif. Sebab apa? Sebab kalau ni adalah Z. Kemudian mestilah kat sini Z sama dengan kosong kan? So bila dia ada di bawah, maka kat sini nilai Z nya adalah lebih kecil daripada kosong. Ataupun kalau kita nak masuk ke salingan yang tapak ni, dia ada sama dengan lah. Gitu. Sebab tu dia negatif. Kemudian persamaan sfera. Persamaan sfera apa? Persamaan sfera sama macam kita bincang tadi. Kan, persamaan sfera adalah x kuasa 2, y kuasa 2, z kuasa 2. Ataupun dalam kes ni kita buat fxy. Sama dengan jari. Jadi kat sini, ini adalah kita punya, saya nak menekan warna lain, warna biru. Jadi kat sini adalah kita punya z. Jadi kita nak set dalam sebutan Z ni lah, FXY ni. Jadi kita manipulate. Kan? Kita manipulate. Oh sorry, saya tinggal kuasa 2 kat sini. Jadi kita dapat FXY adalah A kuasa 2 tolak X kuasa 2 tolak Y kuasa 2 square root tambah tolak. Kita tahu ni adalah Z kan? Ataupun saya nak padam sikit kat sini. Saya nak buat Z. Kat sini adalah nilai Z sentiasa lebih kecil ataupun sama dengan kosong. Yang kita akan ambil nilai negatif sebab kita tahu square root sentiasa memberikan hasilnya positif ataupun nombor ataupun kosong lah. Jadinya oleh itu persamaan hemisfera yang mana Z ni lebih kecil ataupun sama dengan kosong adalah fxy ataupun z fxy sama negatif.
Okey, macam itulah. Kemudian, okey, kita dah ada. Kita dah ada persamaan. Kita ada persamaan ni. Ibaratnya macam ni lah kalau kita ada... Begini kan, kita ada Y, kita ada X. Kita nak kamikan. Itulah yang ni F, X, E dan B. Kita kamikan. Jadi kat sini luas, kita akan dapat AB, FX, DX. Tapi kita akan dapat negatif nanti. Jadi kita letak negatif pada pangkat depan. Jadinya kat sini kita kita kena letak negatif juga. Kita kena letak negatif juga. Okey, jadi cara dia, okey. Kita nak gunakan yang ni. Jadi rantau kita macam mana? Kan rantau kita, rantau R ni sama macam ni. Saya ambil semua ni. Sebab sama je kan, walaupun dia hemisfera yang positif ataupun hemisfera yang belah bawah negatif, rantau kita sentiasa begini. Jadinya apa kita buat? Begitulah. Sama juga V sama dengan 2 macam ni. Jadinya batas kita sama tadi. A sama dengan, theta daripada negatif A. Theta daripada kosong sampai 2 pi. Kan? Sudut kita daripada kosong sampai 2 pi di sini. Kemudian kita punya jejari kan, R kita. R kita yang batas yang lebih kecil ni adalah kosong. Batas yang lebih besar berada di luar. Semuanya mempunyai R sama dengan A. Jejarinya R sama dengan A. Dekat sini bukan R negatif A, tak. Kan R adalah A. Bukan negatif A walaupun dia berada pada negatif. Sebab negatif tu untuk Y dan X koordinat. Tapi R ni adalah untuk radius, kan, untuk kutub. Jadinya A saja, bukan negatif A. Kan, walaupun dia berada di sini, dia masih lagi A, bukan negatif A. Okey, kemudian kita punya, apa, kita punya ni, kita punya F, kita punya L ataupun Z. Jadi kat sini kita perlukan kita punya, ini kan FXY ni kan. Okey, dalam kes ni kita kena letak negatif. Negatif. Kemudian yang ni. Negatif. A kuasa 2 tolak X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. So ni adalah DR, sorry, R. Saya pun tertinggal kan. R DR di kita. Jadi dapatlah sama sebenarnya macam yang tadi tu. Sini negatif-negatif jadi positif kan. So tak perlu tulis lah. Yang ni kita jadikan dia R. Ataupun saya nak letak. Okay. Itu je. Okay, jadi awak boleh gunakan kamera yang sama lah. Tadi yang ni kan sama kan, 0.2 pi, 0 a r square root ataupun z a square minus r square dr theta. Sama macam ni. Okay, ni adalah koordinat kutub lah. Ni adalah koordinat kutub. Okay, kalau koordinat Cartesian, dan macam mana kan, kalau koordinat Cartesian, okey, jadinya V
kita gunakan macam ni tadi. Kat atas ni. Jadi ini kat sini batas kita. Cara kita menulis batas ni tak berubah. Sama juga iaitu daripada negatif A sampai A. Kita gerakkan daripada negatif A sampai A. Pada arah X. Jadi kita ada. Itu kalau saya nak ambil. Saya nak copy paste lah semua. Saya nak ambil di sini. Jadi saya padam. Okay. Yang ini saya nak padam. Oh, sorry. Kemudian saya nak pastekan. Okey. Jadi ini pun saya nak, ada yang saya nak padam juga. Okey, good. Jadi sama juga kat sini. V sama dengan gerakan pada arah X daripada negatif A sampai A. Kemudian Y kita. Y kita batas bawah adalah yang ni, lengkung Y sama dengan negatif A kuasa 2 tolak X kuasa 2. Yang atas adalah Y sama dengan A kuasa 2 tolak X kuasa 2 square root. Lengkung ni, lengkung ni nama punya, nama pun lengkung kan, mestilah dia ada persamaan kan. Kalau garis lurus persamaannya Y sama dengan A, Y sama dengan negatif A, X sama dengan A, X sama dengan negatif A, macam tu kan. Kalau lengkung mesti dia ada bentuk X ataupun Y. Kemudian okay, yang tricky sikit adalah kita punya integrand kita. Integrand kita macam ni kan? Jadi sama juga macam ni, macam koordinat ni tadi, itu kita akan letak negatif. Negatif sebab macam ni lah. Macam saya cakap, katalah kita diberi fx yang mana dia berada pada kawasan negatif, maka kita nak cari luas, kita kena daratkan dengan negatif. Kita kena daratkan dengan negatif. Jadi sama juga dalam kes ni, kita daratkan negatif. Kemudian negatif fx. Fx kita apa? Sorry, bukan fx, fxy. Fxy kita apa? Fxy kita adalah negatif square root A kuasa 2 minus X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. A squared minus X squared minus Y squared square root negatif. Tinggal lah. Dan D apa? DY ke DX? Dan DY maka DY. DX. Dan kita simplify lah. Sama dengan A. Sorry, minus A. Minus A. A. Y sama dengan minus kuasa 2 minus A squared minus X squared. Dan ni Y sama dengan A squared minus X squared. Tak ada negatif. Kalau ni sama kan, negatif-negatif kita boleh hapuskan. Okay, tu sahaja. Kan, kena nak kamilkan tu, tu masalah lain lah. Kan, tapi yang ni nampak sukar lah, sama macam tadi. Jadi, dia end up dapat persamaan yang sama juga. Kita tengok jawapan kawan awak tadi. Okay, Sabrina, thank you sebab share. Open in browser, boleh ke? Okay, yang ni kan, jadi kat sini kan, jadi kat sini sepatutnya sepatutnya awak ada negatif lah kan. Negatif-negatif ni akan terhapus. Buat isi padu kan, kita nak cari isi padu. Tapi end up pun sebenarnya awak ambil ni kan, modulus kan, awak dapat positif jugalah. Jadi sebenarnya bila awak kira, awak dapat negatif. Jadi ini bermaksud fungsi dia berada pada bawah lah. Kan, jadinya awak akan ambil yang positif saja. Saya kira betul jugalah. Maksudnya kalau awak buat macam ni pun saya kira betul lah. Kalau awak jawab awak buat negatif, saya kira betul. Sebab tapi hujung nanti awak kena buat macam ni. Hujung nanti negatif sebab dia adalah berada di bawah pada kawasan Z lebih kecil daripada kosong. Jadinya kita akan ambil nilai yang positif. Ya, itu saya terima. Tapi kalau awak tulis jawapan
let's say awak tak gunakan modulus, awak terus buat-buat sampai negatif kan. Jadi awak saya akan tolak satu markah lah. Sebab awak tak, sebab bila kata isi padu dia mana boleh negatif kan. Maksudnya jawapan awak tu tak habis. Okay. So dalam ni kira betul lah. Okay. Okay. Yeah, ni guna kulit nak kutub. Oh sorry. Kemudian ke tengok mana lagi. Adriani. Okay. Terima kasih buat berkongsi. Saya besarkan sikit. Oh sorry. Besarkan. Besarkan sikit. Okay. Macam ni. Eh. Ni adalah kita punya rantau R. R. Di mana pulik dia. Macam ni. Kemudian ini adalah kita punya batas. Y dapat daripada ni lah. Negatif berada di bawah. Yang tak ada negatif iaitu positif berada di atas. Kemudian negatif A kuasa 2 tolak kuasa 2 tolak Y kuasa 2 kan. Jadi ini kita kena letak negatif lagi. Satu lagi lah. Ni sama macam yang kes yang tadi lah. Nanti jawapan akhir awak akan dapat dalam negatif. Tapi nanti kita kena hapuskan lah. Ini sama juga. 0, 2 pi. 0, A. Okay. Dapat ni. Yang ni sepatutnya kena jadikan R kuasa 2. Maka ada yang the next document. Oh, sorry. Kan macam ni kan. End up. Awak dapat jawapannya negatif. Ha, yang ni kan, bezakan ni. Okay. So which is good sebab awak boleh buat lah. Okay. Siti Mariam. Sorry. Besarkan sikit je. Okay. Kat sini sama jugalah. Negatif. A kuasa 2 tolak kuasa 2. Okay. Kaedah kau nak kutub. Begini, negatif. Kemudian awak ni lah. Sekejap saya tengok Dekat sini awak gunakan substitution. Awak ambil A kuasa 2 tolak A. Saya lupa tadi nak cerita pasal substitution tu. A kuasa 2 tolak R kuasa 2 sama dengan U. Ia bermaksud du dr adalah negatif 2a, betul. Du sama dengan negatif 2a darab dr. Okay. Jadi awak akan gantikan dekat sini nanti. 0, 2 pi, 0, a. Negatif. Sekejap Ini adalah square root u. Dan ini adalah r dr. Ini. So awak akan hapuskan. Tapi kalau tengok kat sini, awak tak tukar batas kan? Sebab batas awak ni adalah batas untuk batas untuk R. Padahal awak dah tukar U kan? Betul tak? Jadi awak kena tukar sepatutnya batas ni. Tapi kalau awak tukar batas nanti, awak akan dapat sekejap ni. Kalau awak masukkan R sama dengan kosong, awak akan dapat U sama dengan A kuasa 2. Dengan awak masukkan R sama dengan A, awak akan dapat U sama dengan 0. Jadi kat sini memang jawapan awak betul kan, sebab nanti bila awak kamikan, awak akan tukar balik ke dalam bentuk theta kan. Dalam bentuk R. So awak dapatlah. Cuma kat sini lah awak patutnya awak tukar. Maksudnya bila awak tukar satu, awak tukar semua. Okay. Tak apa. Di sini awak dapat A kuasa 3 pi. Awak dapat negatif lah, of course lah, sebab fx awak tu sepatutnya awak kena daratkan dengan negatif, so akan terhapus dia punya negatif tu, jadi akan jadi positif lah. Tapi tak apa, ini menunjukkan yang belah bawah tu adalah X dan nilainya negatif. Jadi, tapi jawapan akhir kena positif lah. Okay, kita tengok sikit, saya lupa tadi kan berkaitan dengan kaedah selain kaedah ni. Kaedah
penggantian eh. Kita tengok apa yang dibuat oleh Siti Mariam tadi eh. Jadinya bila apa yang dibuat Siti Mariam kita ambil contoh yang ni. Eh, ambil contoh yang ni. Saya nak copy paste. Jadinya saya nak tulis kameran secara penggantian lah, substitution. Eh, tadi tadi saya tak gunakan penggantian kan sebab saya recognize benda tu. Kan sebab dah dah terbiasa kan kita tu kita boleh agak lah. Eh, mana tadi saya buat kena sini, kena sini. Ah, yang ni kan. Okey. Tapi boleh juga kita guna penggantian, jadinya kita nak buat video. Okey, apa yang kawan awak buat tadi? Eh, dia buat ambil U sama dengan kita ambil yang dalam je. Eh. Eh. U sama dengan A kuasa 2 tolak R kuasa 2. Eh, ini bermaksud DU DR eh, bukan DUDA sebab A adalah pemalar kan. DUDR ataupun A ni adalah jari kan, itu sudah malar jadi tak perlu ambil DUDA eh. DUDR adalah negatif 2R eh, kita nak guna dekat sini nanti. DR. Jadinya DR adalah ataupun dekat sini boleh tak apa. DR adalah negatif 1/2R D. Eh, kita bawa ke bawah. Kemudian apa lagi? Kita nak gantikan yang ni U, yang ni tukar. Kemudian bila kita tengok batas. Eh. R sama dengan kosong menunjukkan U sama dengan R sama kosong, U sama dengan A kuasa 2. Kan? Kemudian R sama dengan A menunjukkan U sama dengan, kita gantikan R sama dengan A dapat U sama dengan kosong. Eh, jadi eh, kita buat macam ni lah. Sebab ini tadi ada ada negatif kan, kamera saya ada penggantian ni. Sebab ini ada negatif kan, sebab itu sorry tak yang negatif. Macam kawan awak tadi, eh dia ada negatif sebabnya dia ambil belah bawah ni kan. Tapi macam saya cakap, bila negatif kita kena darabkan dengan negatif supaya terhapus negatif tersebut kan. Eh, hujahnya kat mana? Hujahnya kat sini. Eh, ini adalah fx, dia adalah lebih kecil daripada kosong. Jadi kita kena darabkan dengan negatif. Jadi akan terhapuslah negatifnya dah. Macam ni tadi lah. Okay, jadi apa yang kita dapat adalah di sini. Okey, kemudian kat sini kita buat begini. Ini R sama dengan kosong. Saya nak gantikan, saya nak hapuskan R. Tak akan ada R lagi dalam saya punya equation. So R sama kosong dia jadi U sama dengan A kuasa 2. Guna R sama dengan A. Yang ni. Eh, yang tadi R sama kosong. R sama dengan A dia akan jadi U sama dengan kosong. Kemudian R. R. Eh. R. A kuasa 2 tolak R kuasa 2. Jadi kat sini sebenarnya nak cari kat R macam mana kan? So kena manipulate ni. Tapi tak apa, tak payah pun. Sebenarnya sebab kita ada R DR. Kan? Jadi kita bawa R ni dekat atas. Jadi yang tinggal adalah negatif setengah DU. Eh? Jadi kat sini dia jadi negatif setengah DU. Kemudian square root A kuasa 2, A squared minus R squared adalah square root of U. Eh? Okey, kemudian tak selesai lagi. Eh? Kita tengok dekat sini. Sini kosong. Sini A kuasa 2. Kan? A kuasa 2 adalah nombor bukan negatif. Maksudnya A kuasa 2 boleh jadi kosong ataupun nombor yang lebih besar daripada kosong. Jadi ini tak betul. Kalau kameran
kamera kena batas bawah sentiasa lebih kecil daripada batas yang atas. Jadi ini kalau berlaku macam ni, awak kena tukar tertib kamera. Ingat balik kita belajar kat sekolah dulu kan? Kena tukar tertib kamera kan? U sama dengan kosong. Sini U sama dengan A kuasa 2. Kena tukar supaya nombor yang atas lebih besar daripada nombor yang bawah. Tapi bila macam tukar, ingat balik, kita kena tambah negatif. Masa sekolah dulu kan? Okey. Kemudian macam ni. Kemudian saya susun, saya salin je. Okey. So kat sini, saya nak kembangkan, saya nak ringkaskan. Saya ada negatif, dia terhapus. Kemudian setengah saya bawa dia dekat buah. Di setengah. U sama dengan kosong. A sama dengan 2 kan. Saya tulis je lagi. Sini U saya tulis U setengah. U setengah. Setengah tadi dah keluar. Set U adalah U setengah. Kemudian DU. D tita. Selalunya kalau pelajar-pelajar kan, contohnya macam sorry ya, saya gunakan contoh awak ni kan. Bila awak buat, selalunya bila dah macam ni, awak akan kamikan. Bila kamikan, awak tukar balik dalam bentuk U. Sebenarnya tak perlu pun. Kan? Tak semestinya pun macam tu. Jadi kita tutup. Kita tengok. Okay. Kat sini saya keluar. Oh sorry. Tadi saya keluarkan terus kan. Panjang sikitlah jalan kerja ni. Padahal ringkas dia. Jadi U setengah kamikan terhadap U dapat U 3/2. Bawah ni pun sama, U 3/2 kan. Itu kita evaluate dia. U sama dengan kosong, A kuasa 2. Okay, yang kat sini, setengah. Ni jangan silap lah bila keluarkan kan. Ibaratnya setengah bahagi 3/2 kan yang ni. Ataupun setengah bahagi 3/2 jadi setengah. Darab 2/3 terpotong 1/3 nak ringkas ni kena hati-hati juga. Pi. Oops, sorry. Alah, dah terpadam lah pula. Hopefully dia okey. Sebaik. Okey, 3 U 3/2 kan. U 3/2 adalah tergantikan. U kita gantikan dalam ni dalam U lah. Sorry, kita dapat A kuasa 2, 3/2 tolak dan tiga dalam U dapat kosong 3/2 di kita. Jadi ini kat sini ini kosong, kita tak perlukan. Yang ni kita boleh buang dia. Okay, so kita dapat 1/3. Okay, yang kat sini A adalah pemalar. Pemalar, jadi kita boleh keluarkan dia. Jadi 1/3 jadi ini 3 lah. Ini tita sama dengan kosong. So kosong 2 pi 1 tita. Jadi saya tunjukkan sini lah, nak cepat. Daratkan dengan 2 pi. Saya dapat 2 pi A kuasa 3/3. Jadi kat sini, bila saya dah buat kamera dan saya tak perlu convert balik. Daripada U kena convert balik kepada R. Tak perlu kan? Macam ni. Awak dah kami kan? Saya rasa awak dah sampai sini dah. Okey dah ni. Kan? Kemudian awak kami kan betul dah. Kemudian awak sekejap saya tengok. Kita berdua. Saya rasa awak tukar balik kan? Padahal tak perlu pun kan? Okey. Betul. Jadinya sebenarnya bukan banyak pelajar yang buat macam tu lah. Dia tukar balik daripada R kepada U ataupun tita ke. Kemudian dia tukar balik. Sebenarnya tak perlu pun. Macam ni sahaja. Selesaikan terus. Okay. Jadi dapat macam ni. Okay. Terima kasih. Ianya tak apalah kan. Kita belajar sama-sama lah. Mana yang dalam kerja tu. Tapi saya tengok okay je semua. Yang hantar lah. Yang tak hantar lah. Tak tahu lah macam mana kan. Okay. Kemudian katalah kita diberi. Ini pada satu contoh ni panjang kan.
Katalah kita diberi macam ni. Online pula. Okey, katalah saya beri awak macam lebih kurang gini. Tetapi dia 1/4 sfera. Bukan hemisfera. Dia kuarter yang saya tak pasti. Contoh, tiga tambahan lagi. Kalau saya beri awak macam ni, lebih kurang, tetapi susah juga nak lukisnya. Tapi tak apa. Katalah saya nak ini, tapi saya punya macam ni. Siapa lah nak lukisnya? Ada macam ni. Okey. Tak dapat lah. Saya kena padam balik. Padam semua lah. Saya nak gunakan ni. Ni. Dan saya nak ambil lagi. Ini. Okey, nak kot. Kata lagi. Dia tak nak gerak pula. Okey. Tak tepat sangat eh. Utama okay, supaya dia blur dia punya intersection point. Okey, let's say saya ada saya nak buat sukuan suku sfera. Gini. Ataupun over sangat ni. Okey, saya tahu. Kita tak boleh nak control Z dah sebab dia dah terpadam tadi. Kena padam balik. Okey. Jadi saya nak buat macam ni. Okay, kemudian tolong kali putus-putus. Kita apa ikut skala eh. Tapi macam tu lah lebih kurang eh. Jadi ini kat sini. Macam ni. Okay. So ni A. Kalau kita telah ni Y. Yang ni X. A. Yang ni A. Yang ni negative A. Ni Z. Ni adalah negative A. Okay. So kita nak. Kita nak cari isi padu dia. Kan? Jadi dia adalah sekuan lah. Sekuan sfera. Buat belah sini tak ada. So macam mana kita nak? Kita nak cari ya. Yang ni adalah keseluruhan ni namanya G. Jadi rantau kita yang atas ni. So kita nak cari. Kan? Kalau dalam kes ni kita boleh lukis kita punya R. Contohnya kalau kita nak saya kena warna hitam seperti ataupun
Okay, macam ni. So katalah saya punya X eh. Ini X. Y. Jadinya saya punya okay. X, Y. Jadi dia macam ni. Lebih kurang eh. Tapi nak baca ellipse lah pula. Okay. Okay. Okay, jadi yang ni kalau ni X eh, iaitu di sini. Dan ni Y, iaitu di sini. Kan, jadi ini kita punya. Kita punya R lah. Okay. Jadi macam mana kita nak kamikan dia? Kan, macam mana kita nak kamikan dia? Eh, jadi kalau kat sini, eh, saya takut tak cukup masa lah kalau saya nak bagi masa untuk buat kan. Jadi saya just terangkan. Okey, katalah koordinat Cartesian. Eh, kita tahu, pertama sekali dia punya Z ni, permukaan dia kat sini, di belah bawah kan. Jadi Z sama dengan, tadi kita dah buat, negatif A kuasa 2 tolak X kuasa 2, Y kuasa 2. Eh, sebab dia adalah sebahagian daripada sfera, jadi persamaan sfera terpakai untuk dia. Jadi ini adalah kita punya fxy. Tetapi kita punya rantau kita sekarang macam ni. Jadinya kita nak lukislah. Kita nak kamikan dia, kita start daripada sini. Kita nak gerakkan dia ke arah x positif. Boleh saja kita nak gerakkan ke arah y. Tapi saya tak nak bincang, tak cukup masa. Okey, jadi kalau macam ni, kita punya jalur kita. Mana apa supposedly. Sebab dah guna nanti. Jalur kita, dia akan jadi step di sini, dia akan makin panjang. Sampai di tengah ni, dia akan makin pendek lah. Sampai habis. Okay. Jadi dalam kes ni, batas bawah kita sentiasa malar. Sentiasa tak, nilainya sentiasa Y sama dengan kosong. Tetapi batas atas kita berubah. Daripada kosong tadi, Y sama kosong, kemudian dia akan naik. Sampailah A, Y sama A, kemudian dia akan turun. Sampailah kosong balik. Jadinya macam mana kita nak buat? Kan? Kalau kat sini, kalau koordinat Cartesian, V, isi padu kita, kita bermula daripada X sama dengan negatif A, sampai X sama dengan A, kemudian Y, batas bawah kita, sentiasa malar, iaitu Y sama dengan kosong. Kemudian yang atas ni, Y sama dengan berapa? Kita nak kena tentukan. Kemudian, kita tahu yang ni belah bawah, so kita buat negatif, negatif kepada negatif. Kan? Okey, kemudian dy dx. Okey, isunya apakah y di sini, batas atas bagi rantau R kita. Jadinya kat sini kita tahu persamaan hemisfera dia adalah sama juga macam persamaan bulatan kan, separa bulatan kan, semicircle adalah kalau kita ada persamaan penuh A kuasa 2. Ini adalah bulatan. Kalau separa bulatan ataupun separuh bulatan, kita manipulate dulu. Y sama dengan tambah tolak A kuasa 2 tolak X kuasa 2. Jadi kita punya belah atas. Kalau belah atas, dia ambil yang Y positif sahaja. Iaitu Y sama dengan A kuasa 2 tolak X kuasa 2. Punca. Ini kita tulis kat sini. Imagine lah kita ada square root kat sini. Kita ada square root kat sini. Kan? Dia bukan boleh ganti kan? Bukan senang kan? Sebab ini ada Y, yang ini tak ada Y. Jadi kita selesaikan. Okay? Macam itulah. Ataupun ataupun kita ada saya lupa nak ganti tadi. Nak copy tadi. Tak apa. Okay, boleh juga saya ambil kan. Kita gunakan koordinat kutub. Koordinat kutub letak kat sini.
Kenapa dan sebenarnya? Oh, sorry, mana saya punya pointer? Oh, oke. Okay. Okay, kemudian sini, nah ini pun kena repair balik. Pakai warna hitam. Alamak ni. Ini kurang lah. Okay, one more. Okey. Okey, kat sini jadinya kita nak kita punya nak cari dalam sebutan kuih nak kutuk kan? Macam mana kan? Jadinya kita ambil kita punya ter kita bermula daripada sini. Eh? Kita punya jalur kita. Eh? Kita gerakkan dia. Eh? Kita gerakkan dia ke arah kawan jam. Tengah-tengah tak boleh dia kita fixkan tengah. Kita tetapkan dia. Jadi tak boleh berubah. Eh, jadinya kita akan menutupi kita boleh menutupi kesemua rantau ataupun kawasan pada rantau R ni dengan hanya menggerakkan di hujung saja. Eh, jadinya batas yang lebih kecil untuk yang ni adalah pada asalan. Batas yang lebih besar adalah pada di sini, eh, pada boundary ataupun garis sempadan. Sama juga macam ni pun sama. Batas yang lebih kecil ni sentiasa kat sini. Yang batas yang lebih besar ataupun batas luar ni sentiasa, sorry, sentiasa ada dekat boundary. Eh, sentiasa ada. Jadinya untuk koordinat kutub V tita. Okey. Tita kita kita start daripada yang ni tadi iaitu tita sama dengan kosong. Kita pusingkan dia eh kita punya jalur ni sampai sini iaitu tita sama dengan pi. Eh, jadinya tita daripada kosong sampai pi. Okey. Kemudian R kita eh jadi kita punya kita punya jalur ni bila kita putarkan tita daripada kosong sampai pi, jalur kita sentiasa batas bawahnya adalah di asalan. Atau batas dalamnya atau batas yang lebih kecil lah asalan. Batas luarnya sentiasa berada dengan jarak A daripada asalan, iaitu R sama dengan A. Kan? Sebab R adalah jarak, radius, kan? Dia jari. Kan? Jadinya sentiasa jaraknya adalah A unit daripada asalan. Eh, macam tu. Kemudian negatif, negatif, positif. Seperti itu dia. Kemudian A kuasa 2 tolak X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Kan? Kita faktorkan dia jadi tambah. Jadinya tolak R kuasa 2. Dan R dr di tita. Eh? Jadi, patutnya awak dapat macam ni lah. Eh? Nanti kalau dekat awak boleh cuba. Eh? Ni boleh selesaikan macam tadi lah kan. Awak boleh cuba kalau macam ni, contohnya cuba sendirilah, cuba sendiri. Macam mana kalau awak ada macam ni? Macam ni. Kan? So ni A, ni tu A, ni, oh sorry, ni tu A lah, ni yang kedua tu A lah. Ni A, ni tu A, macam mana? Kan, cuba sendirilah dan sebagainya. Ini configuration X dan Y lah dalam kes ni. Okay, kemudian yang ni. Okay, tengok ini lagi susah lah. Kita nak kita nak kamerkan ataupun kita nak cari isi padu bagi perpejal yang mana dari atas dia adalah hemisfera. Kemudian dari tepi oleh silinder. Eh?
tepinya silinder. Eh, dengan jejak, dengan persamaan macam ni. Kan? Atas ni adalah hemisfera. Kan? Jadi ni kalau kita lukis macam ni lah. Ni adalah hemisfera. Eh, kita tengok macam ni persamaan dia. Kan? Sekejap ya. Saya ambil contoh 4. Okay. Kita ada persamaan ataupun permukaan pertama. Adalah hemisfera. Persamaannya Z sama dengan 16 alamat 16 tolak X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Oh dia. Aduh. Nah, contoh 4. Eh, kita ada tadi apa tu? Permukaan 1. Kita ada hemisfera. Itu persamaannya Z sama dengan 16 tolak X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Jadi kita tengok tadi macam tadi kan. Eh? Kalau Z positif bermaksud hemisferanya berada di bahagian atas. Eh? Kalau ni Z, ni Y, ni X. Kalau dia positif, dia tak ada negatif, maka dia persamaannya adalah pada Z lebih besar berkosong lah. Maksudnya, atau persamaan kosong, iaitu dia berada pada Z positif. Kalau negatif, maksudnya dia akan jadi belah bawah lah macam tadi. Okay. Persamaan kedua ataupun permukaan dua adalah silinder. Okay. Adalah X kuasa 2, Y kuasa 2 tolak 4 sama dengan kosong. Okay. Jadi kita boleh ubah Y. Kita tahu silinder tu dia punya jejari adalah 2. Yang di sini, eh, kalau kita tak sure kan, hemisfera ni macam mana kan kita ubah Y, eh. Kita tengok, eh. Kita dapat X kuasa 2, Y kuasa 2, eh, Z kuasa 2 sama dengan 16, iaitu 4 kuasa 2. Jadi, yang bermaksud, dia adalah hemisfera ataupun separuh daripada satu sfera yang jejarinya adalah 4. Saya gunakan A lah. Eh? Jadinya hemisfera tu dia punya jejarinya lebih besar daripada silinder punya jejari. Eh? Eh, kita cuba lukis. Nanti ke D lah kan. Sekarang 11.54. Ada masa lagi. Oops, sorry. Tak nak turun pula. Okey. Okey. Eh, kita ada macam ni. Set. Kemudian kita ada satu untuk Y. Kemudian kita ada satu lagi untuk X. So X, Y, Z. Okey, saya nak ambil ni. Okay, kita lukis yang pertama dulu, hemisfera. Kan? Hemisfera, dia belah atas, kan? Dia positif. Eh? Sebab Z square root, kan? Square root mestilah lebih besar daripada kosong atau sama dengan kosong. Eh? Jejarinya adalah 4. Eh? So, kita tanda kat sini, 4. Kalau besar sikit pun tak apa. 4. Saya tanda kat sini. Sini kat sini. So, lebih kuranglah bentuknya. Sorry. Lebih kurang je. Kemudian belakang. Nak buat macam ni. Okay. Kemudian. Kalau sini 4. Sini negatif 4. Sini 4. Belakang ni negatif 4. Sini mesti sama kan. So dia mesti intersect dekat sini. Lebih kurang eh. Okay, yang ni nak tempat. Okay, yang ni adalah permukaan pertama kita. Eh? Itu permukaan hemisfera. Okay, kemudian silinder. Eh? Silinder adalah persamaan bulatan kan. Sama macam saya cakap sebelum ni. Silinder adalah 3D. Kan, bulatan adalah 2D. Dan tapi dia menggunakan persamaan yang sama sebab
Selinda dia tak bergantung kepada Z. Maksudnya apa-apa nilai Z, dia sentiasa persamaan yang D dipenuhi. Kan? Iaitu kita ada bulatan dengan jejari 2. Kan? Jadinya saya nak gunakan warna lain. Warna ni lah. Jejari 2. Jejari 2. Eh? Dia jadi macam ni. Eh? Tetapi, bila kata silinder macam ni, silinder ni tak ada had. Eh? Dia tak ada had. Dia panjang sampai atas. Oh, sorry. Dan panjang sampai bawah. Kan? Tapi kita nampak ada persilangan tu. Eh? Jadi kat sini kita tengok soalan ni, dia kata gunakan kandangan 2 untuk mendapatkan isi padu perpejal, isi padu bagi perpejal yang dibatasi dari atas oleh hemisfera. Atas hemisfera dari tepi oleh silinder. Kan? Jadinya kalau atas hemisfera dari tepi silinder. Okay, so yang ni lah kot. Eh, semua ni. Okay, saya nak ambil semua ni. Saya nak copy paste balik. Macam ni. Letak sebelah. Okay. Eh, dia kata atas oleh hemisfera. Bawah, tepi oleh silinder. Jadi sepatutnya yang ni lah. Saya rasa. Sampai habis ni. Jadi saya rasa tertinggal ni. Saya tertinggal. Sepatutnya daripada bawah oleh SATA XY. Kan? Kalau bawah SATA XY maksudnya yang ni lah. Kan? Sebab kalau dia tak sebut bawah, maksudnya dia boleh jadi sampai habis. Eh? Jadi ini kena tambah. Eh? Dari bawah oleh SATA XY. Okey. Kalau tengok soalan dia, dia kata tadi kat sini kan, dari tepi oleh silinder. Eh? Maksudnya tepi tu silinder. Kan? Jadinya timbul persoalan, kenapa kita tak ambil yang luar ni? Kan? Eh? Kenapa kita tak ambil yang ni? Yang kat luar ni. Eh? Oh, okey. Sekejap saya silap. Yang ni, dia kata persilangan. Eh? Bila kata persilangan, dari atas oleh hemisfera. Ah, betul lah. Dia kena tulis dari bawah oleh oleh SATA XY, betul-betul. Eh, saya kena tambah. Eh, supaya dia jadi macam ni. Okey, katalah dia kata dari atas, dari atas yang ni oleh hemisfera, dari dalam oleh silinder. Eh, kalau dari dalam betul. Eh, kalau dari dalam macam ni lah. Kan? Tapi dia kata dari tepi, maksudnya dari luar. Eh, dari luar oleh silinder, maka dia sepatutnya yang ni. Jadi kalau dia kata dari dalam oleh silinder, maksudnya kalau kita lukis, ni 4, ni Y, pandangan daripada atas, ni X, ni adalah hemisfera tadi, yang ni adalah silinder. Kalau dia kata dari atas oleh hemisfera, dari dalam oleh silinder, maka ini dia punya. Ataupun saya nak copy tu sekejap. Okay. Maka ini dia punya R dia. Yang ni. Tapi kalau yang ni, di atas ni, dari atas oleh silinder, dari tepi, dari luar ataupun dari tepi oleh, sorry, dari atas oleh hemisfera, dari tepi oleh silinder, maka dia adalah yang ni. Inilah. Jadinya kena hati-hatilah. Itu. Memang satu yang dia nak. Okey. Nanti kita akan sambung. Kita akan sambung untuk topik ni. Hari Rabu, insyaAllah. Cuma untuk kuis, sebab saya cakap sampai luar permukaan, kita tak masuk lagi luar permukaan. Okey, untuk kuis, nanti saya fikir, mungkin kita buat sampai sikit sangat kan kita punya tu, jadi kita nak buat kuis. Sekejap saja saya tengok. Kuis minggu depan kan.
Okey, yang kuis tu sampai ni lah, sampai sampai koordinat ni, sampai sampai koordinat, maksudnya sampai kamera ganda dua dalam koordinat kutub. Eh, yang luas permukaan tu tak masuk. Eh, maksudnya awak ada, kalau tengok dekat sini, yang tiga ni, kambang ganda dua, rantau segi empat, dan rantau bukan segi empat. Dengan koordinat kutub, koordinat kutub, tapi kita tak habis lagi, sepatutnya dah habis lah, tapi saya nak buat latihan lagi hari Rabu minggu depan, kita buat beberapa contoh lagi. Ini hari Khamis tu kita punya kuis lah, itu kot saya rasa. Okay, ada apa-apa ke? Ya, pukul 12 saya tak sedar tadi kan, dah pukul 12 tepat tadi, ada apa-apa ke? Okey, kalau tak ada apa-apa, terima kasih. Jumpa lagi hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okey, sorry. Untuk kuis, koordinat kutub tak masuk. Koordinat kutub tak masuk. Hanya kamera ganda dua pada rantau segi empat dengan rantau bukan segi empat lah. Maksudnya Cartesian lah. Koordinat kutub tak masuk. Okey, so yang hari ini tak masuk lah, kan? Kecuali tadi kita ada discuss pasal koordinat kutub tu kan? Koordinat Cartesian, dia part of the yang sebelum ni lah. So masuk lah. Yang ada R, theta tak masuk. Okay, apa lagi? Okay, doktor. Terima kasih, doktor.